melestarikan pakaian batik Medan yang saat ini bermotifkan payung dan tepak sirih. Terima kasih kami ucapkan kepada jajaran Polsek Medan Baru yang telah membantu melaksanakan pengamanan terhadap pawai ini, terutama kepada jajaran Kecamatan Medan Kolonia. Bravo Medan Baru. Pengajian Masjid Alisan Jalan Pancing 1 Kelurahan Indrakasih Medan Tembung mengikuti MTQ ke-51 di Jalan Gatot Subroto Medan. Kami dijaga dengan baik oleh Pak Polisi, lalu lintas lancar dan baik. Hari ini Polsek Medan Baru dibantu dengan Polrestabes dan juga dari Disub Kota Medan sudah melakukan pengamanan pawai MTQ ke-51 Kota Medan. Arus lalu lintas kita lakukan rekayasa buka tutup sehingga kegiatan ini berjalan tertib, namun arus lalu lintas Kota Medan tidak terganggu dan semua masyarakat bisa beraktivitas. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta pawai, panitia maupun pihak-pihak lain yang telah bekerja sama dengan kita sehingga pelaksanaan kegiatan ini sampai selesai bisa terlaksana dengan aman dan tertib tanpa ada satu masalah, dan masyarakat secara umum dapat melaksanakan kegiatan mereka, terutama pengguna jalan, tidak terganggu dengan adanya kegiatan ini.